Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada tahun 2008, hampir tiada hari tanpa pemberitaan tentang Ferry Idham Heniansyah alias Rian Jombang yang kala itu berusia 34 tahun. Pada April 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rian. Menurut keterangan Majelis Hakim, Rian terbukti bersalah atas pembunuhan berantai dengan 11 korban. Kasus Rian Jombang adalah gambaran tentang cinta buta, tuntutan ekonomi dan keluarga. Kasus Rian pertama kali terkuak pada Juli 2008 ketika 7 potongan tubuh manusia dalam 2 tas serta kantong plastik ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Potongan tubuh tersebut diketahui adalah milik korban bernama Heri Santoso, 40 tahun, dan dia adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Keputusan Rian untuk menghabisi Heri didorong oleh faktor cemburu. Rian Jombang mengalami gangguan orientasi seksual berupa homoseksual. Satu hari sebelum pembunuhan, Heri datang ke apartemen Rian. Setibanya di sana, Heri melihat foto Noval yang diketahui adalah pacar Rian. Heri yang tertarik dengan ketampanan Noval menggoda Rian dengan mengatakan agar merelakan Noval sang kekasih untuk tidur dengannya. Mendengar celetukan tersebut, Rian langsung murka. Keduanya lantas terlibat adu mulut sebelum akhirnya berlanjut ke baku hantam. Merasa terdesak, Rian pergi ke dapur dan mengambil pisau dan menusuk Heri tepat di ulu hati. Heri ambruk dan merintih kesakitan. Dalam kondisi tak berdaya, Rian menyeret Heri ke kamar mandi. Tubuhnya ditelentangkan dan kepalanya dihajar dengan tongkat besi. Seketika itu pun Heri tewas. Dilanda kepanikan dan keinginan menghilangkan jejak, Rian lalu memutilasi tubuh Heri. Berbekal pisau, Rian memutilasi Heri ke dalam beberapa bagian, yaitu lutut, paha, tangan, alat vital dan juga leher. Potongan-potongan itu lantas dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik. Rian kemudian memanggil taksi dan meminta sang supir mengantarnya ke Ragunan. Di sanalah kemudian ia membuang potongan tubuh korbannya. Usai melakukan aksi sadisnya, Noval datang ke apartemen Rian. Kepada sang pacar, Rian mengaku baru membunuh Heri. Tak hanya membunuh, Rian juga mengaku memboyong barang-barang berharga Heri dari dompet hingga laptop. Keduanya lantas berfoya-foya dengan barang hasil rampasan itu. Selang beberapa hari kemudian, tim reserse Polda Metro Jaya akhirnya menangkap Noval. Pasalnya, Noval teridentifikasi menggunakan kartu ATM milik Heri dan wajahnya terekam kamera ATM. Dari Noval pula, polisi berhasil menciduk Rian. Dalam proses penyidikan, Rian mengaku telah membunuh Heri. Namun polisi mencium gelagat ketidakberesan karena Rian cenderung ceria ketika berkata bahwa ia sudah menghabisi nyawa Heri. Benar saja, Heri bukanlah korban Rian yang pertama. Setelah didesak dengan berbagai cara, Rian mengaku telah menghabisi sekitar 10 orang di kampung halamannya Jombang. Dan semua korban dikubur di halaman belakang rumah. Pembunuhan di Jombang dilakukan Rian dalam kurun waktu 2006 sampai 2008. Berbeda dengan kasus Heri, aksi brutal Rian di Jombang lebih didasari oleh motif ekonomi.
Modus pembunuhan yang dilakukan Rian Jombang terhadap 10 korbannya akhirnya terungkap. Diketahui pria asal Jombang itu menghabisi para korbannya dengan linggis. Perkakas bangunan itu dihantamkan pada bagian tengkuk 10 korban-korbannya. Cara pembunuhan ini terungkap saat Rian menjalani rekonstruksi pembunuhan terhadap 10 korbannya di rumah orang tuanya di Dusun Maijo Jatiwates, Tambelang, Jombang. Satu persatu kronologis pembunuhan dipraktikkan Rian dengan tenang dalam rekonstruksi ini. Bahkan tak jarang ia menebar senyum kepada warga dan bersikap manja kepada polisi. Beberapa kali Rian meminta air minum dan dengan santai memperagakan caranya membunuh korbannya sembari minum air mineral dalam kemasan gelas. Dengan menggunakan linggis yang diambil dari kandang ayam, Rian memukul tengkuk korban hingga tewas dan menguburkannya di bekas kolam yang ada di halaman belakang rumahnya. Di luar motif ekonomi dan cemburu, aksi brutal si jagal dari Jombang tersebut juga didorong rasa trauma masa kecilnya yang tidak bahagia. Sewaktu masih anak-anak, Rian sering jadi korban kekerasan ibunya. Pengalaman itu membuatnya memendam kebencian terhadap sang ibu yang bertahan hingga ia dewasa dan akhirnya disalurkan lewat hasrat membunuhnya. Sambil menunggu eksekusi, Rian kini memanfaatkan waktunya dengan beribadah di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Tapi ia memiliki satu harapan sebelum berada di depan juru tembak. Rian mengatakan bahwa ia ingin melakukan puasa kifarat. Kepala Lapas 1 Cirebon mengatakan banyak perubahan yang dicapai Rian. Selama berada di sel, Rian fokus pada beribadah dan selalu memohon ampunan. Lantaran itu pula, Rian pasrah dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Rian mengaku siap dieksekusi kapan saja, tapi ia berharap eksekusi tersebut dilaksanakan setelah puasa kifarat yang ia laksanakan selesai. Saya kira cukup untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton.